Guys, welcome back to Ababella Channel. Hari ni pada pagi ni aku baru nak pergi kerja. So hari ni aku dah buat vlog sebab dah lama gila tak buat vlog. So hari aku kerja and then aku nak pasang jaring. So nanti kita tengok macam mana aku pasang jaring dengan Alung dengan Molin dekat umpangan nanti. So jom kita gerak pergi kerja dulu, okey? Let's go. Okay guys, alhamdulillah dah sampai ke tempat kerja. So inilah tempat kerja aku. Yang ada dekat dalam Alung je. Alung dah sampai. So aku dengan dia ni nak pasang jaring. Cantik kan? Nampak dia tengah buat kerja. Nice guys. Mantap. Pekerja contoh guys. Okay guys, jom masuk aku punya office. Ni lah tempat kerja aku. Tadi dia buat kerja, tengok sana dia duduk. Baru buat kerja berapa saat dia dah duduk. Kan aku tak berhati. So ni office aku, aku jaga dalam ni. Kat sini ada aircon. So masa dah buat tidur. Tiap air semua ada. So kalau aku main game ke apa, aku duduk sini lah. Ni tempat main game, ni tempat makan. Okay guys, setelah 5 minit buat kerja, alhamdulillah dah siap. 5 minit je dah cukup guys. Okay, kerja dah siap. So nak buat apa lah? Boleh lah guys. So kita tunggu Abang Molly Channel. Abang Molly Channel tak datang lagi. Kita tunggu kehadiran Abang Molly Channel. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Mula pasang jaring ke? Alung dah buka seluar ke? Buka seluar. Okay, paper dah buka seluar. Dah tembai. Untuk memastikan keselamatan beg, kena masukkan beg dalam seat motor. Motor. Kenapa dia ambil batu-bata? Dalam motor dia ada batu-bata guys. Selamatan guys, masuk beg dalam seat motor. Ini jaring kita nak pasang. Jaring dah macam pelacan dah long. Guys, jaring ni kusut, so kita akan buka kat bawah nanti. So korang menantikan, okey? Stay tuned. Okey Molin, apa function batu ni Molin? Ha? Letak kat jaring yang bawah. Oh, tak bawah jaring eh? Biar dia tenggelam ke bawah. Okey, cantik. 3 days later. Okay guys, kita ambil masa setengah jam untuk ikat batu je. Saya agak lemah dah lagi ikat batu. The half hours later. Okay guys, kita nak turun ke bawah. Okay, ini agak bahaya sikit lah sebab dia curam. So kita dah mula pemasangan jaring. So sekarang nak buka jaring tu sebab dah. Ni kepada orang yang tak tahu pasal jaring, kita ajar dulu. Alung? Okay? Molin okay? Okay. Ini kerja aku record je guys, aku tak payah pegang jaring. Kotor lah guys. Tangan-tangan ni lendir lah pakai ikan. Yee! A few moments later. Hey guys, tengah aku buat time lapse ni aku nampak satu penampakan guys. Penampakan yang agak seram guys. Kalau dilihat lebih dekat. Ada sedikit lubang guys dekat seluar ni guys. So itulah tempat menangkap ikan yang betul. So bila dia duduk nanti dalam air, ikan akan masuk ikut sini. Ikan masuk ikut sini guys. Meanwhile, setengah jam dah berlalu guys. Jaring masih belum berjaya untuk dipasang. Buat jaring kusut. Dah okey belum? Long, apa target ikan kau nak dapat hari ni? Along, target ikan kau dapat hari ni apa? Ikan.
Kenapa? Ini target nak dapat ikan apa, Lin? Siakap senang, lama ikan duri. Gila, siakap kelama ikan duri. Lama-lama mencuri. Gila. Dia bagi pantun lah, guys. Guys, kita punya jaring dah boleh tarik. Dan dah boleh pasang. Dalung dah mula cakap panas. Ingat, Long. Pasang niat kita nak cik rezeki, Long. Kita kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, Long. Tengah sangkut dulu. Tengah sangkut, eh. Okay, guys. Sekarang aku berada di dalam jaring. Aku sangkut. Kalau juga, lah. Tapi, tak niat. Weh, kejap. Kejap. Keluar dulu, keluar dulu. Keluar dulu. Aku sangkut dalam jaring. Okay, guys. Keadaan agak dalam. So, dia parah-parah leher, lah. Ibat malih. So memang nice lah. Ya. Okay, eh? Ni daripada kat atas tadi, kat tali masalah. Saya agak lemah dalam ikatan. Ikatan. Dulu pengakap belajar main-main. Kata yang paling kuat dia pernah bina ialah bercinta dengan pondan. Abang asli? Ya, abang asli. Okay, Maulin tak berjaya ikat. Dan Long dah terpaksa datang memberi bantuan. Dia orang ni berkongsi awet yang sama. Guys, sebab kita dah ikat antara ujung dan ujung sana. So kita kena pastikan jaring bawah ni tak kusut lah. So kita check kali terakhir. Dan kita ambil batu untuk ikat dekat bawah jaring. Okay, guys, kita letak batu kat bawah. So nak bagi otak tu tak tangan je lah. Nak bagi apa jaring ni letak hanyut. Okay, Mulin dah berjaya jumpa batu. Batu ajaib. Alhamdulillah, jaring kita dah berjaya pasang. So, Long, kita nak tengok jaring bila? Besok. So, kita akan sambung video ni esok hari, okay? Guys, kita dah naik atas. Kita mandi dulu kan, pilih bomba. Sebelum kita tukar ke baju kita yang asal. Okay, guys, video ni berakhir kat sini dulu. Sebab kalau aku sambung dengan aku angkat jaring, video ni akan jadi lebih panjang. So, angkat jaring ni akan jadi video part 2, okay? So, terima kasih yang dah tengok. Terima kasih yang dah menonton. Jangan lupa like, share, komen kat bawah, okay? Jumpa dekat next video. 2, 3, 4. You memang sangat cute. So, stop loving so cute. You buat I hanya